Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini aku nak review berkenaan dengan satu produk MP3. Okey, dekat hadapan ni adalah satu produk iaitu Ruizu. Okey. Ruizu ni nama macam Jepun tapi sebenarnya produk ni adalah produk daripada China. Okey, kalau tak percaya. Nampak ni, made in China. Aku baru terima benda ni semalam. Kalau tengok kotak dia sikit punya buruk ah, macam seolah-olah dah dibuka kan ni. Lagipun dia tak ada stiker apa ni, seal. Boleh buka anytime saja dan siapa-siapa pun boleh buka. Seolah-olah produk ni adalah produk lama. Dia ni adalah aesthetic edition. Maksudnya adalah dalam bahasa Melayu adalah edisi estetika, iaitu satu produk yang mempunyai nilai-nilai estetika lah. Ada sentimental value dekat produk ni. Jadi macam mana, kalau kita nak tengok apa sentimental value dia, kita review produk ni. Layan. Okey, kalau kita tengok dia punya earphone ni macam earphone murah je. Biasa je aku tengok. Okey, dia tak besar sangat dan tak kecil sangat. Okey. Kalau kita tengok kat sini ada tulisan Ruizu jenama dia. Okey, produk ni kat sini ada butang on off dia kat tepi ni. Adalah dia punya card slot dia. Kat sini dia 8 GB tapi dia boleh muat lebih daripada 100 GB. Okey, kat sini adalah dia punya power supply. Ini ada butang reset, ini ada dia punya earphone dia. Earphone yang murah tadi tu. Okey, kat sini ada speaker dia. Okey, maksudnya MP3 ni boleh dengar lagu tanpa earphone. Okey, lain-lain kalau kat sini butang dia sebenarnya rata je. Aku rasa sebab apa dia punya ada nilai-nilai estetika, dia ada sebab disebabkan dia adalah produk yang lama pada zaman millennium ni, tapi dia kekalkan ciri-ciri lama tu. Button dia tu dia buat macam straight, dia ada atas skrin pada bukan pada skrin dia, atas pada body sahaja. Okay, kita try tengok ya. Okey, kita tahu aku suka ni sebab apa? Sebab dia punya paparan dia adalah berwarna. Okey, memulih kita setting dekat tingkat English. Date dengan time nanti kita akan setting. Kat sini ada tool. Dictionary, ada butang back. Ada calendar. Okey, maksudnya tarikh kita tak tukar lagi, nanti kita akan tukar kejap lagi. Stopwatch, ada alarm. Back. Bagusnya produk ni dia ada butang back. Maksudnya tak susahlah. Kau nak cari macam mana nak back semua, nah dia ada butang back, jangan risau. Kita back saja. Okey, paparan kat sini macam biasa. Ini adalah untuk music. Okey. Kita tengok apa, kita testing music dia. Music apa ada? Shuffle all. Okey, kita dengar music dia. Kita test dia punya sound. Okay, ni sound dia. Okay, sound dia not bad. So, dia ada
Kalau nak nyanyi sama macam karaoke lah, kau nyanyi boleh tak sebab ada tulisan kat situ. Okay, tu sound dia. Dia punya button pun agak lembut lah. Maksudnya kau tekan, tak perlu kau tekan kuat-kuat lah. Just sentuhan lembut je dia dah boleh ni lah. Okay, matikan dulu sebab bising sangat. Okay, sekarang kita try yang second ni lah. Adalah movie. Okay, kita tengok movie dia, video dia, quality video dia. Okay, gambar dia agak pecah kan, tapi bagi Yuzu D29 ni aku rasa adalah yang paling latest sekali setakat tahun 2021 ni. Kira ok lah, cantik lah dia punya paparan dia kan. Kita pun bukan nak tengok movie pakai ni kan, untuk suka-suka je. Okay, back. Okay, kalau perasan, bila aku tekan butang tu, dia akan ada lampu. Kat sini boleh setting kan, sama ada kau nak lampu saja, kau tak nak ada lampu, ataupun kau tekan, dia keluar lampu. Nampak? Okay, ni adalah radio. Okay, kat sini untuk reset, reset dia punya tune tu semua. Okay, ni ada gambar, kita tengok kualiti gambar. Okay, ada dua keping je. Okay, yang bagusnya Ryuzu D29 ni adalah dia ada bluetooth. Maksudnya kau boleh connect dengan earphone yang ada bluetooth, kau boleh connect dengan speaker dan sebagainya. Dan ni adalah e-book eh. E-book kalau kau rajin baca, tapi aku rasa aku tak baca guna benda ni. Sebab apa? Kecil sangat. Okay, ni adalah file, tempat simpan segala macam yang dokumen kau simpan. Ada e-book, ada music, ada picture, video lah. Bila kau ada file manage lah kat sini. Okay, ni record eh. Okay, contohnya kalau macam kau nak record perbualan ke dan sebagainya. Kalau guna headset tu kadang-kadang mengganggu lah, bila ada orang call dan sebagainya. Tapi bila kau guna ni senang, tak ada siapa pun nak ganggu kau call. Okay, ni setting tadi lah, yang tadi tu button light ni aku kata tadi tu. Bisa nak tak cun nak gaya deh. Oi, aku tak suka pula lampu-lampu ni, sakit mata. Aku cuma on bila dia tekan je. Information system information, kita tengok apa benda system dia. Boleh check memori ke? 8GB. Boleh lah tu. Tak cukup 8GB kan. Okay, aku sebenarnya aku beli ni adalah untuk mendengar lagu. Kalau contoh kau jenis suka dengar lagu, music dan sebagainya, kau boleh. Tapi aku suka dengar music yang jenis music lama-lama, yang sentimental punya kan. Yang tahun dalam 60-an, 70-an, 80-an tu. Sebab apa? Dia punya bukan saja muzik, dia punya bait-bait lagu dia pun sebenarnya ada makna tau. Jadi bila kita dengar betul-betul lagu zaman-zaman sebelum ada kemajuan ni kan, sebelum ada Android dan sebagainya, sebenarnya ada makna tau. Ada dia punya sentimental value. Memang dan aku ambil Ryuzu D29 ni yang versi estetika ni sebab apa? Aku nak dengar lagu-lagu macam tu. Selain daripada tu, kalau kau nak mengisafkan diri kau sendiri, kau dengarlah ceramah ke, kau boleh isi Al-Quran dalam ni kan. Kau dengar Al-Quran sebelum-sebelum kau tidur tu, kau buka Al-Quran kau dengar. Aku pun tak tahu apa yang aku melalut ni kan. Tapi aku tahu fungsi ni sangat bagus. Dia ada movie, boleh tengok gambar, ada music, ada speaker dan ada bluetooth lah. Bagi zaman millennium ya, 2021 nak masuk 2022 ni, aku rasa tak rugi pun kau beli benda ni. Benda ni pun nampak eksklusif lah, mewah. Kau tak nampak macam beli kat kedai RM2 macam kat pasar malam kan. Walaupun dia made in China,
tapi dia punya kualiti dia agak premium lah. Aku rasa kalau kau berlari, kau bawa benda ni berjoging, kalau ada anjing kau baling benda ni pun, aku rasa anjing tu akan lari lah. Sebab apa? Agak berat. Okey, lain-lain bagi aku tak ada apa. Jadi kalau ada sebarang soalan ke dan sebagainya, ataupun sebarang perkongsian berkenaan dengan review D29 ni, kau boleh letak komen di bawah ni. Zass.